umroh nih seperti apa sih? Kemarin Bunda juga mandu 17 emak-emak nih di sana nih, seperti apa sih melihatnya? Ya bagus dong lagi umroh. Kalau Asma juga merayakan 5 tahunan ya, pernikahan ya. Iya bagus merayakannya di tanah Mekah. Al sendiri mungkin ada titip doa juga sih? Khusus gak sih ke Bunda? Bunda. Mari nitip doain supaya menang tinju aja sih. Oke, ngomongin tinju nih, mungkin persiapannya saat ini udah berapa persen? Ya? Aduh berapa ya? 75-80 mungkin. Jadi 20% terakhirnya mau digeber di akhir 2 minggu ini. Oh, persiapannya seperti apa nih, El? Apa yang digebernya seperti apa? Mungkin dari segi teknik atau fokus? Dari segi teknik juga, dari segi kekuatan, strength, endurance, semuanya dilatih karena tinju itu butuh endurance juga. Kayak kalau kalian punya power yang kuat tapi gak punya stamina yang bagus juga percuma di ring tinju. Makan dijaga gak sih? Makan dijaga karena aku harus jaga berat. Cuman untungnya gak terlalu nurunin terlalu banyak sih. Kayak yang terakhir kan pertama lu kan aku harus nurunin sekitar 5-10 kilo. Kalau yang sekarang ini cuman suruh nurunin sekitar 1-2 kilo lah, jadi gak terlalu berat. Cuman harus jaga makan supaya beratnya gak naik. Apa yang dihindari nih Elmi? Ya mungkin konsumsi? Mengurangi nasi, mengurangi karbo, mengurangi minyak-minyakan. Ya banyakin protein supaya berotot dan kuat dipukul. Intermittent fasting kah atau ngatur jam-jam? Enggak, jaga kalori aja sih, jaga kalori sama jaga ya tadi enggak makan kalori, enggak makan karbo, enggak makan gula, enggak makan yang manis-manis. Tapi sudah seberapa PD akhirnya lu? Ini kan mau 2 minggu lagi di push lagi nih untuk mengalahkan Jeng. Ya lumayan pede lah, lumayan lah. Lumayan lah. Udah berarti 100% pede sama 85 lah kalau pede. Jauh ini mungkin ada sayuar-sayuar dari fansnya Jeffrey sih. Biasanya kan fans sembari seru ya. Ya saya seru-seru aja sih sama fans-fansnya mereka juga. Ada. Bicara soal fansnya, ini ada salah satu fans dunia juga saat ini kayaknya lagi banyak ramai menghujat artis-artisnya. Kalau dari El sendiri mungkin tanggapnya seperti apa? No comment. Tapi sering gak sih lu artinya mendapat serupa, gak lagi deket ini, ntar dihujat, lagi deket ini, dihujat? Ya, normal lah, namanya juga public figure kan. Tapi kalau dari lu sendiri nih El sebagai public figure sendiri, maksudnya mungkin ada pesan gak sih untuk para fans yang terlalu fanatik mungkin gitu. Ya kalau bisa ngefans sama idolanya jangan ngatain idola lain lah. Wah aja paling. Balik lagi tadi ke Bunda sama mungkin kemarin 5 tahun pernikahan itu ada perayaan. Apa? 5 tahun perayaan itu ada. Mesti ada perayaan Bunda sebelum berangkat umroh. Belum sih, belum, mungkin nanti pas setelah pulang kali ya. Doain aja semoga aku berdoa lagi. Alasan sendiri di tanah suci seperti apa sih untuk berdoa lebih khusyuk lagi atau? Jangan tanya saya dong, tanya Bunda itu. Saya nggak tahu. Kalau dari lu sendiri mungkin ada niatan untuk pergi ke tanah suci mungkin dalam waktu? Ya doain aja semoga secepatnya dipanggil lah. Karena itu kan panggilan kan. Karena kita kadang juga punya waktu. Kita udah beberapa kali sempet mau berangkat cuman batal ya mungkin belum dipanggil ya. Doain aja semoga cepat dipanggil. Kesibukan mungkin lagi. Belum jodoh. Tapi melihat 5 tahun rumah tangga Bunda seperti apa di mata lu? Seperti... Ya, apa ya? Ya, bahagia. Lu cinta Bunda? Enggak sih, biasa aja. Cuman ya semakin bahagia, kelihatannya semakin segar, jalan-jalan mulu juga. Dan ya yang penting Bunda bahagia sih. Tapi biasanya ada perayaan terus gitu kayak lu sama anak-anak gitu? Enggak sih, kita enggak terlalu melihat itu sebagai apa ya. Kita kan sering liburan ya. Jadi kalau anniversary juga ya, ntar aja kita juga paling liburan lagi kan. Enggak ada yang dirayain sesuatu sih.